Pemirsa, bukan hanya atlet yang membawa nama Indonesia di ajang Indonesia Masters 2021 saja. Sejumlah ofisial yang bertugas di lapangan juga mencuri perhatian dengan seragam sentuhan khas Bali yang dikenakan saat bertugas. Menjadi ajang promosi budaya Indonesia, riasan udeng dan saput loreng mengenalkan indahnya Pulau Dewasa, Dewata di kancah dunia. Event bergengsi Indonesia Masters 2021 diselenggarakan di Pulau Dewata, Bali. Digelar di Bali International Convention Center, sejumlah atribut bernuansa Bali terlihat menghiasi lapangan. Selain dekorasi pura khas Bali, sejumlah officials yang bertugas mengawal atlet berlaga juga mengenakan seragam dengan sentuhan baju adat Bali. Salah satunya Hakim Garis yang bertugas untuk menentukan masuk dan keluarnya bola yang mengenakan saput loreng dan udeng khas Bali dengan nuansa hitam putih. Dengan adanya sentuhan pakaian adat Bali menjadi salah satu cara para officials untuk mempromosikan budaya Indonesia khususnya Bali. Mereka berharap dengan menampilkan budaya Bali di event internasional ini bisa menarik perhatian turis mancanegara untuk bisa kembali mengunjungi Bali. Ini juga lagi apa sebagian dari promosi juga kan Indonesia sebagai negara yang banyak budayanya juga. Ya harapannya dengan adanya event internasional ini, orang-orang di internasional juga percaya kalau di Bali udah mulai aman, udah bisa dikunjungi lagi sama turis-turis mancanegara kan. Di sini juga banyak dari negara-negara lain yang datang ke sini. Event Indonesia Masters 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian turnamen BWF World Tour 2021. Meski diselenggarakan dengan sistem bubble, event ini menjadi ajang promosi Indonesia untuk membangkitkan pariwisata kembali. Dari Bali, Bayu Pradana Sutrisno Anyus melaporkan.